Halo guys, welcome to Raman di channel. Okay, buat kalian yang baru aja gabung nih di YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe tuh gratis. Dan jangan lupa share juga video ini ke saudara, teman, tetangga yang lagi membutuhkan uang gitu ya. Enggak sih, bercanda guys. Okay guys, jadi di video kali ini aku bakal cerita sedikit tentang pengalaman dan gaji aku selama aku menjadi kreator CapCut ya guys. Okay guys, jadi di sini aku belum lama ya jadi kreator CapCut, masih bisa dibilang katakan baru. Jadi yang bagi yang belum tahu, aplikasi CapCut ini adalah salah satu aplikasi penghasil uang ya guys, dengan cara kita membuat atau mengedit video semenarik dan sebagus mungkin agar video kita itu bisa diekspor sama pengguna lain guys. Jadi di sini kita bisa menghasilkan uang jika salah satu video kita itu tembus 1K ekspor atau 1000 ekspor ya guys, dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi kalau kalian ngupload video template capcut dan FYP-nya kurang dari 1 minggu, itu udah bisa dikatakan kalian bisa gajian. Tapi kalau seandainya lebih dari 1 minggu, kalian gak mendapatkan uang ya guys, karena di aplikasi CapCut itu hitungannya kita cuma 1 minggu kita harus mencapai 1K ekspor atau 1000 ekspor. Jadi agar video atau template kalian itu FYP, usahain kalian mengupload video itu 1 hari 5-10 template ya guys. Kalau kalian bisa lebih itu better sih. Dan yang paling pertama, kalian harus bisa menaikkan level kalian. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan uang dari CapCut, jika kalian masih di level 1 itu gak menghasilkan uang ya guys. Kalau seandainya video kalian ada yang FYP tembus 1K ekspor, kalian bisa gajian jika kalian tembus 1K ekspor di level 2 guys. Kenapa? Karena memang ada ketentuan capcut sih guys, begitu ya kan. Jadi kalau kalian ada FYP video kalian di level 1 itu gak menghasilkan uang. Jadi sebenarnya untuk mencapai di level 1 itu, level 1 ke level 2 itu tuh cukup mudah ya guys. Di pengalaman aku dari level 1 untuk naik ke level 2 itu cuma sekitar 3 harian atau 4 harian, aku lupa. Dengan itu 1 hari aku ngupload video template aku kurang lebih 15 template, 10-15 template deh. Iya, aku lupa. Nah, jadi kalau kalian udah masuk di level 2, usahain kalian rajin-rajin untuk ngupload ya guys, ngupload template video di CapCut. Oke, jadi jika video template kalian ada yang FYP tapi itu video lama bukan video baru kalian, itu kalian jangan khawatir. Meskipun itu tidak menghasilkan uang, seenggaknya dengan FYP-nya video lama kalian itu akan menambah followers kalian guys. Dengan bertambahnya followers kalian di CapCut semakin banyak, maka jika kalian mengupload video baru, mereka akan mengekspor video baru kalian. Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tahu berapa sih gaji yang aku dapat selama aku menjadi kreator CapCut ya guys. Jadi langsung aja. Oke. Dan di sini aku baru memiliki 6,6K followers dan baru memiliki 282 proyek atau video template ya guys. Oke, jadi langsung aja. Oke, jadi di sini aku baru ngumpulin 8,27 dengan spesifik yang pertama, aku gajian bentar guys. Dengan gajian di hari pertama itu aku mendapatkan $1,57 atau kisaran sekitar 23.000 ya guys. Dan di sini itu aku udah di level 2. Namun sebelum di level 2 aku ada juga video aku yang viral yang atau yang FYP itu mungkin sekitar sekarang hampir setengah juta pengguna. Tapi aku tuh nggak mendapatkan uang ya guys, karena apa?
Karena FYP video aku itu lebih dari 1 minggu, guys. Jadinya kita nggak dapat uang deh, gitu. Jadi kita mendapatkan uang jika dalam kurun waktu 1 minggu video kita tembus 1K ekspor. Jadi di sini alhamdulillah di gajian pertama aku di level 2 aku gajian 1,57, dan lagi di sini untuk yang kedua kalinya aku gajian lagi di $2.92 atau kisaran sekitar 42 ribuan. Ya, kurang lebih segitulah, guys. Dan di sini aku udah masuk di level 3. Jadi jarak antara level 1 ke level 2 ke level 3 itu cukup mudah ya, guys. Karena dari level 1 ke level 2 aku cuma membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari saja. Dan 2 ke 3 itu kurang lebih 1 mingguan deh kalau enggak salah, aku lupa. Dan di sini alhamdulillahnya lagi video aku ada yang FYP lagi, dan di sini lumayan gede ya, sekitar $4.26 atau sekitar 63 ribuan deh kalau nggak salah ya. Dan ini masih di level 3 ya, guys. Dan alhamdulillah baru-baru ini video aku ada yang FYP lagi 2, dan mungkin sekarang mau OTW gajian yang ke-4 dan ke-5 gitu, guys. Nah, jadi buat kalian, kalau kalian ingin video kalian FYP, kalian harus rajin-rajin ngupload gitu ya, guys. Kalau kalian cuma sehari ngupload 1 sampai 2 video itu sulit, guys. Karena apa? Karena banyak banget sekarang orang-orang yang gabung menjadi kreator CapCut. Jadi usahain kalian buat video itu yang menarik mungkin, yang bagus gitu. Karena dengan video kalian yang menarik, orang pun bakal menggunakan template kalian. Oke, guys, jadi itu aja yang bisa aku ceritain ke kalian selama aku menjadi kreator CapCut. Memang tidak banyak sih, guys, untuk awal-awal, tapi kalau kalian rajin ngupload sehari 5-10 video itu bagus banget, dan itu bisa aja salah satu video dari kalian itu FYP gitu, guys. Dan kalian jangan berkecil hati jika video lama kalian yang banyak yang FYP. Video aku juga banyak kok, guys, yang lama dan itu FYP lagi gitu. Tapi meskipun itu gak menghasilkan uang, kalian jangan sedih, karena dengan FYP-nya video lama kalian itu bakal menaikkan followers kalian, guys. Oke, guys, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya video ini. Dan jangan lupa share juga ke tetangga, saudara, teman kalian. Dan selamat jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.